pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Iwan Damai dari Kreativitas dan Hiburan mengajak kalian untuk kita bersama-sama dalam rangka membersihkan masjid. Jadi di sini kami mendapatkan tamu dari kru dari daerah Gisting Tanggamus. Mereka atas nama kru ngaji bareng-bareng, katanya ngaji bareng-bareng. Mereka rutinitas setiap satu minggu sekali beramal soleh, membersihkan masjid yang memang mereka keliling mencari masjid yang ingin dibersihkan dengan kru mereka. Baiklah, mari kita lihat kegiatan mereka. Jadi mereka ini setiap satu minggu sekali memang mencari masjid-masjid yang memang butuh dibersihkan. Ini salah satu kegiatan mereka. BBM, nama mereka ini BBM, salah satu kepanjangannya bersih-bersih masjid bareng-bareng mengaji. Nah, cukup keren, masya Allah, cukup keren. Nah, ini salah satu kru di dalamnya ada Bang Henry. Ini Bang Henry yang biasa nyanyi bersama kita. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari cintanya kepada ilmu. Selain membacanya, ya setidaknya kita membersihkannya agar ilmu-ilmu yang tersimpan dalam buku-buku yang kita baca terjaga, terawat rapi. Masya Allah, benar-benar sangat pekerjaan yang sangat bagus sekali ini. Jazakumullah khairan kasiron. Kelihatan baru, Pak. Nah, ini tepat agar tidak terlalu gerah. Mereka pun membenahinya. Jadi memang secara global mereka ini bersih-bersih dari karpet hingga etalasi buku-buku sampai ke kaca-kaca jendela. Ternyata ustadznya juga ikut turun tangan. Bagaimana bro ustadz, menurut antum kegiatan ini bagaimana? Kegiatan yang sangat bermanfaat, sangat membantu. Tentu ini sebenarnya yang harus viral yang model seperti ini ya Mas ya. Ini ngomong-ngomong Mas ya. Ya. Dengar-dengar bocorannya kayaknya rombongan ini katanya
duduknya anak-anak nakal katanya. Apa benar apa? Kebetulan emang benar Pak. Memang dulu kami semua dari golongan-golongan termasuk orang-orang yang brutal lah. Tapi alhamdulillah kami bisa sedikit-sedikit bisa berhijrah. Menjadi berubah menjadi yang lebih baik Pak. Insyaallah Pak. Berarti ini salah satu aplikasinya mencintai masjid ya. Insyaallah ya Pak. Oke, masyaallah. Engkaulah Maha Pengasih dan Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanyalah kepadamu kami menyembah dan hanya padamu mohon pertolongan. Sajadah panjang terbengkak dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba. Kuburan hamba dia mati. Sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini diseri sekedar tepsi. Nah, inilah arti bergandeng tangan dalam mengaplikasikan kita sama-sama belajar. Jadi sebenarnya belajar itu tidak harus terus di majelis taklim. Ya secara prakteknya ya seperti inilah aplikasinya mereka benar-benar akur, akrab, solid. Ya kalau saya mengatakannya, ya mereka ini adalah salah satu rombongan yang mencintai rumah Allah. Coba saya mau nanya sama salah satu omnya, apa kiat BBM ini dibentuk apa ya Om? Kira-kira Om. Jadi BBM itu bermula dari kegiatan yang namanya bareng-bareng mengaji. Yeah. Bareng-bareng mengaji, kami semua sepakat kita belajar dari nol. Dan mungkin akhirnya dari hasil mengaji itu kita aplikasikan dengan yang namanya kegiatan bersih-bersih masjid. Jadi kita dapat secara ya kaulun wa fi'lun dengan perkataan dan dengan perbuatan kita. Insya Allah ini dan yang menjadi motivasi kami sekali pada saat satu kajian kami diberikan sebuah ilmu bahwa apabila kita membersihkan rumah Allah dengan membersihkan satu kotoran kecil apapun maka kita akan dibangunkan rumah di surga. Dan itu yang menjadi motivasi kami semuanya insyaallah. Oke. Indah sekali bukan? Nah, seperti inilah keindahan. Jadi kami sekeluarga besar dari masjid Muhajirin dengan antum-antum sekalian ini kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujukanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Pak. Jadi kami atas nama Takmir Masjid kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Thank you.